terkait pernyataan Pak Faisal Basri dan Edi Mulyadi, perlu kami sampaikan, kami mencermati pernyataan tersebut, ada yang berisi kritikan, sebagian berisi kritikan, ada semacam hinaan, dan ada juga fitnah yang teramat keji. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa Pak Prabowo ataupun adiknya, Pak Hasyim, sama sekali nggak ada interest pribadi terkait IKN. Ya. Sejarah membuktikan bahwa apapun yang beliau lakukan itu demi NKRI. Soal IKN sendiri adalah merupakan keputusan bersama eksekutif yang kemudian disetujui oleh legislatif. Dan leading sektornya juga bukan Kemhan ya. Kemudian terkait hinaan ataupun fitnah kepada Pak Prabowo pasti tidak baper, tidak marah ya. Beliau sejak muda sering difitnah, nggak apa-apa. Sejarah yang akan membuktikan ya, bahwa semua hinaan, semua fitnah tersebut tidaklah benar adanya. Ya, kita doakan saja mereka yang memfitnah, mereka yang menghina, ya, menyadari perbuatannya. Karena apa yang kita sampaikan itu harus kita pertanggungjawabkan kelak di yaumul hisab.